Saiful Indra Cahya dan Sansan Fauzi Husaini resmi bergabung dengan tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura dalam menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2022-2023 setelah secara resmi menandatangani kontrak kerjasama bersama manajer Persipura Jayapura. Manajer Persipura Jayapura Yan Permenas Mandenas mengatakan, dengan kedatangan dua pemain yakni Saiful Indra Cahya dan Sansan Fauzi Husaini bisa menambah kekuatan tim Mutiara Hitam dalam menghadapi Liga 2 dan Piala Indonesia 2022. Kedua pemain yang didatangkan ini masing-masing berposisi sebagai pemain bertahan dan penyerang depan. Tim yang bisa kita dorong dan memberikan penampilan yang terbaik untuk bisa memberikan kontribusi besar melalui kerja keras tim Persipura di lapangan yang nanti dalam menghadapi Liga 2 tahun 2022-2023 sesuai dengan target dan harapan dari manajemen bahwa kita harus segera mungkin naik kembali ke Liga 1. Jadi memang saat ini pemain semua kita kontrak sesuai dengan musim kompetisi Liga 2 yang berbulu yang kurang lebih 7 bulan. Setelah selesai kontrak di Liga 2, apabila tim Persipura yang lolos ke Liga 1, kita akan negosiasi kembali dengan pemain-pemain yang memang kita anggap potensial untuk masih bisa memenuhi tim ini di Liga 1. Yang jelas sampai dengan hari ini kalau kita hitung dengan bergabungnya Sansan sama Saiful, berarti total pemain kita kurang lebih dari 31. 31 pemain ya. Dan mungkin nanti kita akan melihat kembali kebutuhan di Barat. Nah, kepada kita tiga, kalau kita masih butuh tambahan juga, kita akan menyeleksi lagi untuk satu kiper lagi. Tapi yang jelas, untuk komposisi tim sampai dengan hari ini, dari segi pemain, sudah sesuai dengan rekomendasi pelatih dan sudah cukup. Jadi saya pikir, tinggal sekarang, kita minta mereka untuk bisa lebih kompak, ya. Kemudian komitmen dan kerja keras kita tuntut agar target dari apa yang kita harapkan bisa tercapai. Kedatangan Sansan menjadi pemain yang paling terakhir bergabung. Sansan akan melengkapi 32 pemain Persipura yang akan didaftarkan untuk mengarungi kompetisi Liga 2 dan Piala Indonesia. Sebelumnya Saiful Indra Cahya dan Roni Berupurai beberapa hari sebelumnya telah bergabung dengan tim dan melalui program latihan dengan rekan setimnya.